Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur dari Mang Dayat. Mace-mice, tau dak tentang tradisi wong Palembang mandi di sungi? Mandi sama-sama ini. Namo tradisi ini ada yang nyebutnya Rabu Kasan dan juga ada yang nyebut Rabu Akhir, yaitu ritual mandi di sungi di Rabu terakhir pada bulan Safar. Tradisi ini digawe ke untuk tolak bala, karena menurut wong-wong tua dulu bahwa di bulan Safar ini Allah banyak menurun ke bala. Makanya di bulan Safar ini zaman dulu jarang diadakan resepsi pernikahan ataupun pesta syukuran lainnya. Zaman sekarang sih masih ada yang megang itu, tapi sudah tidak banyak lagi. Bulan ini adalah bulan mawas diri. Hati-hati pokoknya. Ada yang ngomong bawaannya mudah emosi, mudah ada pertikaian, bahkan rawan kecelakaan. Untuk menjajaki lebih dalam, Mang Dayat bersama Uin Raden Fatah melakukan kajian lebih mendalam lagi mengenai Rebu Akhir ini. Yang pastinya, untuk lebih mendalam kajiannya tunggu bae outputnya dari Uin Raden Fatah. Dan dalam konten ini, Mang Dayat akan mengulas secara umum. Apa sebenarnya Rabu Akhir atau Rabu Kasan ini? Bujang Palembang memakai tanja batik peninggalan Sultan Palembang. Tradisi Rebu Kasan ini sekarang sudah jarang sekali dilakukan oleh masyarakat Palembang. Untuk itu, tradisi Rebu Kasan ini seharusnya harus dihidupkan kembali sebagaimana tradisi-tradisi sebelumnya. Tradisi khusus masyarakat Palembang ini dilakukan dengan cara bekela, mandi safar, dan juga sholat safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kita ini dulu kan ada yang namanya tradisi ya, tradisi Rebu Akhir atau juga disebut dengan Rebu Kasan. Nah, apa yang Ustaz tahu tentang tradisi ini? Alhamdulillah. Rebu Kasan ini yaitu yang disebut akhir Rebu Safar. Akhir Rebu Safar. Akhir Rebu Safar. Ya. Nah, ini ana paham dari Allah Daham guru ana. Guru dari guru. Ya. Abah Azan Sukri. Ya. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Azan Sukri. Ya. Jadi selama ana belajar dengan beliau, ya selamanya tidak pernah tinggal Rebu Kasan ini. Ya, yang mau nyebut, wong Palembang nyebutnya Rebu Kasan. Nah, ngapa Rebu Kasan itu? Nah, maksud? Jadi Rebu Kasan itu artinya rebu apes, rebu siang. Apa? Nah, salah satu tradisi tadi adalah Rebu Akhir atau Rebu Kasan. Nah, ini dilaksanakan pada bulan Safar. Pada akhir bulan Safar, hari Rebu terakhir bulan Safar dilaksanakan upacara ini. Adanya tradisi ini pasti ada yang latar belakanginya. Apa nian sebenarnya latar belakang adanya tradisi Rabu Kasan ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadikan bahwasanya di akhir Rebu Safar itu, Allah turunkan 320.000 bala. 320.000 bala. Ribu bala. Pada Rebu akhir itu. Akhir Rebu Safar. Pada bulan Safar. Oke. Okay. Jadi pada seluruh ulama-ulama yang yakin, maka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya minta tolak bala lah sebetulnya. Tolak bala, ya, hindar dari bala. Oke. Okay. Ada aturan yang ana bawa dari abah dulu sampai sekarang itu masih digawe ke sama jemaah. Nah, mana aturannya? Di antaranya sembahyang sunat 4 rakaat. Bukan sekedar tradisi, tapi juga tradisi yang dikawinkan dengan sunah-sunah keislaman. Untuk pelaksanaannya dewe terdiri dari 3 bagian. Yaitu terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah sembahyang sunat 4 rakaat. Nah, jadi kalau pelaksanaannya, kalau kami ini jemaah, malam rebunya itu. Selasa malam rebu. Malam rebu. Maghrib. Maghrib. Oh, nah ini kan banyak yang tidak tahu ini. Selasa malam rebu. Selasa rebu itu kita sholat sunat di sunat. Jadi diawali sholat maghrib, sholat sunat maghrib, sholat tobat. Sholat tobat. Nah, sudah sholat tobat, baru sholat sunat mutlak 4 rakaat tadi. Seperti Sultan
tega dan tampan. Seperti Sultan Palembang Darussalam. Seperti Sultan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah setelah sembahyang sunat sapar tadi, itu adalah bekelah. Kalau sembahyang sunat sapar dilakukan oleh kaum pria sama pria, wanita sama wanita. Nah, kalau bekelah ini kebanyakan wanita. Bekelah ini ialah persaudaraan, keluarga. Jadi keluarga dengan rekan-rekan makan-makan bersama di suatu tempat dimanapun asal yang agak sepi tempatnya. Gembira lah pokoknya, berpantun ya, berpantun diantaranya apodio di laut itu. Iwak tebakang tekuntang-kuntang ala kebagus bujang itu, sewe tajung boleh berhutang. Nah, itu sang gadis ngomong dengan yang bujang. Yang bekelah itu kan ngajak anak, ngajak cucung. Nah, dianjurkan kan kalau bahasa Palembangnya bekelah. Bekelah. Bekelah itu bahasa kita itu ngelak. Ngelak. Menghindar. Menghindar. Nah, itu tapi berdasarkan aturan Islam. Jadi menghindarkan bala itu, aturan Islam itu yaitu memperbanyak sedekah. Kapan itu? Ya hari Rabu itu. Pas hari Rabu itu. Pas hari Rabu itu. Nah, misalnya kan sama-sama mengajak sama-sama makan dulu keluarga atau jiran-jiran tetangga ataupun dengan masyarakat sekeliling kita itu. Itu makan bersama. Makannya di tempat biasa beda apa boleh. Di taman apa terserah ya. Tanjak Palembang, warisan Sultan Palembang yang harus dilestarikan dan dibudayakan. Gagah dan tampan bujang Palembang memakai tanjak batik peninggalan Sultan Palembang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mandi sapar. Mandi sapar ini di waktu melaksanakan sembahyang sunat sapar, kita membawa air satu botol misalnya. Itu kalau rumah kita dekat sungai atau Sungai Musi atau anak Sungai Musi yang berpuluh-puluh di Palembang ini, mandi ke sungai. Tapi kalau tempatnya jauh dari sungai, air tadi disiramkan, dimandikan. Nah, rumah saya, tempat lahir, tangganya itu langsung ke sungai. Sungai Aur namanya. Itu ramai orang mandi. Sekarang, kenapa jarang orang mandi sapar di sungai? Hanya minum air yang dibawa dari masjid. Diminum karena sungai sudah banyak yang kering. Berharap sungai itu dikeruk kembali. Tadi bahwasanya dianjurkan kan Islam itu kan artinya itu bersih. Jadi kan kebersihan itu separuh dari iman. Nah, maka dianjurkan disunnahkan mandi. Nawaitu ghuslah sunnatan. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kapan mandinya itu? Iya, pagi Selasa. Pagi Selasa, pagi Rebu. Oh, pagi Rebu. Pagi Rebunya itu.
mandinya itu kan. Bukan sebelum sholat maghrib tadi bukan? Bukan. Pagi rebuhnya itu. Pagi rebuh subuhnya itu ya. Iya. Kita mandi, pakai niat. Jadi minta ditolongan dengan Tuhan supaya bersih. Dulu kan uji kabar ini, uji kabar, uji wong-wong tua dulu kan mandinya rame-rame, serentak, di sungai, apa ya nih, apa di kambang. Iya, kalau zaman dulu itu kan lemado kita ini kan pada tak kati, lemado kamar mandi. Belum ada kame, baik kan? Iya. Itu kan kambang besar itu kan. Nah, cuma ada ancian namanya kan. Iya. Nah, namanya ke tempat ancian. Bukan kan? Karena nak sama-sama karena ada rebukasannya bukan. Iya kan. Oleh karena tapi simbol mandi itu harus mandi, mandi, membersihkan diri. Nah, jadi niat mandi itu kan maksudnya untuk membersihkan diri. Tanjak Palembang, warisan Sultan Palembang yang harus dilestarikan dan dibudayakan. Jadi tiga macam itu pada dalam waktu satu hari. Saya telah berusaha sejak tahun-tahun yang lalu. Saya ajak orang di sini sembahyang di Masjid Cheng Ho. Saya charterkan mobil bawa ke sana. Nah, kemudian sesudah itu bekelah saya ajak ke Jakabaring. Kemudian sembahyang sunat safar di Masjid Islah ini. Kemudian banyak yang saya lakukan. Itulah permohonan kita pada bulan safar ini di Rebo akhir, memohon kepada Allah, minta betul bahwa apa namanya, jangan terjadi itu. Ya, dulu apa kenangan dengan Abah Zain Sukri ini tentang rebukasan ini? Ya kalau dulu tuh beliau itu tiap tahun nih ya. Alhamdulillah kan. Nah jadi anak naruskan baik. Nah kalau Abah itu kan seluruh jemaah. Kali ini jemaah. Kan, jadi sekitar sampai kampung ini. Istilahnya itu dan seluruh jemaah itu. Kalau mau Abah dulu itu kan masjid Nur Hidayah Cindi itu. Di Cindi. Pucuk bawah. Sampai keluar. Wong kan. Nah, di samping itu juga kan banyak wong yang ngawak sedekahan. Ya itu jadi bekelahnya tuh, makan sama-sama, itu. Ini adalah buku terakhir yang saya buat. Kemudian rekaman video ada, dan kepada pemerintah daerah agar ini mencetak kembali ini agar bisa disembahkan kepada siapapun. Saya sudah mencoba masjid surau di mana saya kasihkan ini. Jadi saya berharap teruskanlah ini oleh pemerintah. Saya satu sudah pensiun, kedua sudah umur sudah di ujung senja, ya. Jadi saya tidak mungkin lagi itu. Minta tolong pemerintah. Saya ada usaha, tapi kondisi sekarang sudah. Harapan dari penelitian ini bahwa tradisi rebukasan dapat dihidupkan kembali oleh masyarakat Palembang, khususnya oleh masyarakat generasi milenial, agar tradisi ini dapat selalu dilaksanakan. Dan harapan yang utama adalah dari pemerintah supaya rebukasan ini dapat selalu diadakan dan dilaksanakan di berbagai daerah Palembang. Jadi kalau nak melok ya, jadi sholat empat rakaat sholat sunat rebukasan itu jatuh di kesini, lorong sekalilah, langgah sekalilah, enak ya. Nggak ada pamlet jadi jalan ke Azhari. Tengah Sulu Tengah Takat. Tengah Sulu Tengah Takat. Majelis apa? Majelis Ahli Sunnah Wal Jamaah. Majelis Aswaja. Aswaja. Baik,
karena sudah sampai di titik terakhir dalam pembicaraan kita, Ustaz ya. Mm-hmm. Jadi kami pamit, mohon diri, mudah-mudahan ini menjadi berkah, menjadi informasi mm-hmm. untuk seluruh penonton, mm-hmm. dan menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa Palembang itu banyak budayanya yang memang selain memang budaya sudah ada, juga ada yang terkait dengan keagamaan. Salah satunya adalah Rebu Kasan, mm-hmm. atau disebut dengan Rebu Akhir. Ingat bahwa kita ada acara tradisi Rebu Kasan atau Rebu Akhir yang jatuh pada tanggal minggu terakhir di bulan Sapar, atau Rebu terakhir, bukan Rebu terakhir, Rebu terakhir di bulan Sapar. Jadi buat yang nak melok, majeng diaturi untuk kesini di 16 Hulu, tanggal akad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rabbul Hidati, limpahkan rahmat negeri ini. Kami berdoa petang dan pagi, semoga Allah kan memberkati. Sekian, billahi tabilil haq, bersama Allah kita tegakkan kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.